Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian, janji Allah ini di depan kita. Pada tanggal 12 Februari, beberapa minggu ada diskusi oleh 15 negara terkuat di dunia yang memiliki intelijen terbaik di dunia di New York. Pertemuan raksasa yang hebat ini diprakarsai oleh NIC. Mereka mendiskusikan dan memperbincangkan tahun 2012 ya, siapakah penguasa dunia di atas tahun 2020 ke atas. Hasil diskusi mereka mengerucut kepada 4 kekuatan besar yang akan memimpin dunia. Penguasa pertama yang diopsikan sebagai calon penguasa pertama masih digenggam oleh Amerika Serikat. Opsi kedua adalah China. Opsi ketiga adalah elit global yang memiliki program The New World Order. Mereka adalah sebuah organisasi raksasa di bawah Freemasonry yang digerakkan oleh Illuminati. Mereka adalah kaki tangan Dajjal. Ini yang dipersiapkan untuk penguasa dunia di atas 2020 dalam diskusi besar itu ya. Awas, yang diskusi 15 intelijen dari negara-negara terkuat di dunia yang memiliki intelijen terbaik. Mereka merumuskan peluang ketiga penguasa dunia di atas tahun 2020 adalah elit global. Dan yang keempat, kembali ke dalam pangkuan Islam yang telah terbukti ribuan tahun menguasai dunia. Allah, Allah. Ya, ini. Kemudian ibadallah, hamba-hamba Allah yang kami cintai, perhatikan ini baik-baik. Setelah mereka mendiskusikan calon pertama sebagai penguasa dunia, pelanjut kekuasaan yang akan memimpin dunia di atas tahun 2020. Pembicaraan mereka alot, semua mereka diskusikan, semua mereka bongkar kebaikan, kelebihan, peluang-peluang daripada Amerika diceritakan. Kemudian kelemahan-kelemahan Amerika saja dibongkar tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sepakat seluruh yang hadir, 2020 ke atas Amerika sudah tak akan mampu lagi memikul kepemimpinan untuk menguasai dunia. Dan faktanya, realitanya sekarang ini terbukti ya, kekuatan Amerika boleh dikatakan sudah tinggal bayang-bayang. Fisik nyatanya sudah menuju sakaratul maut, tinggal bayang-bayang yang masih nampak kelihatan agak bergerak. Amerika pada hari ini sudah tidak bisa diharapkan. Kemarin, masih ingat pembicaraan kita? Masih ingat pembicaraan kita? Bagaimana kondisi Amerika dan Amerika Eropa dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, bahkan sekarang Eropa sudah kelimpungan dan sudah limbung. Perancis, lihat bagaimana kondisi sekarang. Emmanuel Macron sudah membuat kekacauan yang sangat besar terhadap negaranya. Dan negara ini tak akan mampu hidup bertahan dalam waktu yang agak panjang. Hitungan minggu rasanya kita tidak bisa melihat. Bagaimana Inggris hari ini, bagaimana Belanda, bagaimana ekonomi negara Eropa hancur. Dan Amerika sudah duluan hancur. Sekarang kita sedang menunggu kabar baik sakaratul maut menuju kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar, kekuatan Amerika dan Eropa berakhir. Apa yang mereka diskusikan tahun 2012 sekarang ini sudah benar-benar nyata kelihatannya. Jadi mereka mendiskusikan itu di 2012, kondisi Amerika dan Eropa ibaratnya orang sudah tumor ganas, ibarat kanker sudah stadium 4. Jadi mereka perkirakan jarak umur mereka berapa lagi tersisa. Kan begitu. Allahu Akbar. Jadi kita sedang menyaksikan kematian superpower dunia. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka akan menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang beriman. Ibarat orang sudah sakit ya, kita tinggal goyang sedikit aja tumbang dia langsung. Ini yang pertama, setelah dinyatakan Amerika Eropa tak akan mungkin menguasai dunia di masa yang akan datang. Yang kedua, fokus anak-anak Bu ya. Yang kedua yaitu Cina. Sama kisah ceritanya, sama kisah bedahannya. Semua peluang kekuatan Cina dibongkar, didiskusikan, tapi pada ujungnya ketika kelemahan-kelemahannya juga disebut, maka saat itu lebih 80% anggota yang berhadir sepakat mengatakan no way.
Mustahil Cina akan bisa dan sanggup menguasai dan memimpin dunia. Dengan kacau balaunya tatanan ekonomi pada hari ini. Dengan hancur dan rusaknya model peradaban moral manusia pada hari ini. Manusia kembali hidup seperti zaman barbar menuju zaman peradaban hutan. Apakah mampu orang-orang yang banyak masalah yang akan memimpin? Tak mungkin. Cina ini bermasalah terlalu besar masalahnya di dalam dan keluar terlalu banyak musuhnya. Maka lebih 80% peserta yang hadir dari 15 negara pemilik intelijen terbaik di dunia sepakat mengatakan no way, mustahil Cina akan memimpin dunia. Lalu opsi ketiga. Siapa opsi ketiga tadi? Elit global. Ya, elit global. Mereka adalah kaki tangan dajjal, para pengusaha-pengusaha hitam di bawah payung organisasi Freemasonry yang digerakkan beberapa orang Yahudi inti, dan dia adalah kaki tangan dajjal Illuminati. Mereka memiliki jaringan internasional. A kata mereka, A yang terjadi di dunia. B kata mereka selama ini, B yang terwujud. Jaringan militer mereka, intelijen mereka lebih gelap dan lebih seram. Assassin mereka benar-benar mampu selama ini dibuktikan kejam dan ganas. Bunuh Presiden Anung, pasti mati itu. Lenyapkan Presiden Anung, pasti lenyap. Inilah mereka, the New World Order, yang selama ini bergerak dengan cita-cita membuat tatanan dunia baru. Namun mau tak mau, saat negara ini dengan jujur, 15 negara ini dengan jujur menceritakan siapa penguasa dunia ke depan, lagi-lagi seluruh yang berhadir mayoritas lebih 80% juga mengatakan tak mungkin. Tak mungkin Illuminati, the new order, elite global dengan the new ordernya akan mampu menguasai dunia. Akhirnya mau tak mau mereka harus memperbincangkan peluang keempat. Singkatnya, di peluang keempat ini 86% peserta yang hadir sepakat mengatakan penguasa dan pemimpin yang memiliki kemampuan, dan itu telah teruji ribuan tahun, untuk memperbaiki dunia ini kembali, untuk menegakkan kehidupan kembali, untuk mewujudkan peradaban kembali, untuk menguasai dan menggenggam dunia, adalah khilafah Islamiyah. Takbir, takbir. Ini yang ngomong siapa? Orang-orang kafir. Negara-negara kuat dunia yang memiliki intelijen terbaik di dunia, mereka yang memutuskan penguasa dunia di atas tahun 2020 adalah kembali Islam. Allah. Hadirin, ma'asyiral muslimin, kita narsis. Tetapi narsis kita memang dalam Al-Quran, memang ada dalam hadis. Kita mengatakan Islam penguasa dunia ke depan? Iya, di tengah keputusasaan umat, di tengah ketidakpercayaan dan ketidakberdayaan, kita berani mengatakan kita akan maju ke depan memimpin. Naam, justru Nabi Musa di tengah ketidakberdayaannya dan Bani Israel, di tengah puncak-puncak lemahnya, Allah lenyapkan kekuasaan Firaun dan bala tentaranya, semua superpower yang ada saat itu Allah tenggelamkan, Allah munculkan Nabi Musa dan orang-orang beriman bersamanya. Sejarah diulang oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di puncak-puncak lemahnya, bermatian para sahabat karena diembargo 3 tahun berturut-turut, tidak berdaya lagi, tidak berkutik. Bunda Khadijah meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia, tak ada lagi haul, tidak ada lagi quwwah, la haula wala quwwata illa billah. Pada saat itu Allah perintahkan Muhammad hijrah. Setelah hijrah 9 tahun saja, negeri yang menjadi pusat peradaban kekufuran dan kesyirikan ditaklukkan oleh Islam, Mekah Al-Mukarramah. Setelah itu Mekah yang dulunya Darul Harbi, Darul Kufri, menjadi Darul Iman. Allahu Akbar. Jadi di tengah-tengah puncak lemah, asal dia sabar beriman dan terus amilus solehat, Allah berjanji Allah akan pimpinkan kembali dunia di tangan orang-orang beriman. Sekarang hadirin, sekarang subuh ini di hari Jumat yang barokah dan agung ini, kita sampaikan pada kita semua. Oi para akhwat, oi para banat, simak oleh kalian. Kalian ini tiang. Dalam sebuah bangunan kalian ini tiangnya. Kita wahai para rijal, kita ini adalah pondasinya. Tiangnya adalah banat. Sementara kita benar-benar dianggap paling mampu menghadapi berbagai macam, kalau kita ibaratkan kita ini rumah ya.
orang-orang kafir, Amerika, Eropa, Cina, ya, India, Rusia dan lain-lainnya itu. Mereka ini ibaratnya kalau kelas rumah yang mereka buat tuh kelasnya kelas bivak. Paling banter itu adalah tenda-tenda dari plastik. Oke, bandingkan dengan rumah orang beriman. Rumah orang beriman itu dicor di atas tanah yang telah diuji kepadatannya, diberikan pondasi dengan batu dan besi-besi yang besar di tangan orang-orang yang ahli, maka dicor. Setelah itu tiang-tiangnya berdiri, setelah itu dikasih dinding, bilik-bilik sekat, dan dikasih loteng yang cantik, dikasih atap yang kuat. Allahu Akbar. Bandingkan dengan tenda, kuat yang mana? Rumah yang dicor, rumah yang permanen, rumah yang diberi segala interior dan eksterior yang sempurna, bandingkan dengan tenda yang terbuat dari plastik yang isinya tulang-tulangnya hanya beberapa besi-besi kecil dan ringan, bahkan kadang-kadang dari aluminium. Itu kalau kelasnya kelas tenda. Tapi tidak sedikit yang kelasnya kelas bivak. Tahu bivak? Rumah darurat yang dibuat di hutan-hutan, yang terbuat dari enteng ranting, sementara waktu hanya bisa diinapi semalam dua malam, orang tinggal di situ. Kena sedikit ranting yang jatuh dari pohon yang tinggi, langsung hancur bivak itu, saking lemahnya. Kalau Allah mengumpamakan rumah orang kafir itu ankabut, seperti rumahnya jaring laba-laba. Jaring laba-laba itu kuat enggak ya? Kuat tidak ya? Ya tidak. Rumahnya jaring laba-laba itu kesenggol sedikit hancur. Orang beriman rumahnya ini masya Allah kuat, dan ke depan yang akan kembali mengayomi dunia ini langsung dalam pelukan Islam, orang-orang beriman di dalamnya. Jadi ceritanya begini ya, ceritanya begini. Sekarang anak-anakku sekalian, para ikhwan dan akhwat, khusus guru-guru yang kami cintai, kami hormati, kami muliakan, bahwa Buya, para muallim muallibah, anak-anak kami yang ada ini, dengan mata kepala kita sendiri, kita sama-sama menyaksikan bagaimana Allah memberikan kembali bumi ini untuk kita yang memimpinnya. Ini bukan mimpi, bukan khayalan. Ini bukan cerita dagelan dari negara Konoha. Tapi ini adalah sebuah janji Allah. Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah perkataan yang paling bisa dipegang? Siapakah perkataan yang paling benar? Siapakah janjinya yang paling ditepati? Janji Allah, perkataan Allah. Apa yang Allah katakan? Kun fayakun. Apakah kita maju sebagai pemain? Kita maju sebagai pejuangnya? Kitalah amanu minkum wa amilu solihatnya atau tidak? Islam ini tetap akan Allah menangkan di masa kita. Buya ulangi, Islam tetap akan Allah titipkan kembali untuk memimpin seluruh dunia. Apakah kita pemainnya atau tidak? Apakah kita yang ikut di dalamnya sebagai pemain atau tidak? Allah akan menangkan Islam ini. Siap-siap. Dan waktunya itu, Rishad, bukan 100 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang. Demi Allah. Mungkin tamat nanti Irsyad di sini, Ustaz sudah kembali melihat dan menyaksikan. Dunia meminta kepada Irsyad. Dunia meminta kepada anak-anak kami. Ayo nak, pimpin kita. Ayo, tempati tempat ini. Yang hari ini gubernur dipimpin oleh siapa? Wali kota dipimpin oleh siapa? Lurah, camat dipimpin oleh siapa? Yang hari ini tambang emas dipimpin oleh siapa? Yang hari ini minyak dipimpin oleh siapa? Semacamnya. Ke depan, orang-orang beriman, santri-santri ini yang akan ditarik oleh Allah untuk memimpin semuanya. Apakah Anda siap? Oh, Anda enggak siap? Enggak apa-apa. Allah akan berikan kepada orang-orang yang layak menurut Allah. Ya. Maka para santrilah ke depan penguasa-penguasa ini. Narsis tidak? Narsis. Para santrilah ke depan. Jadi setiap santri tanpa terkecuali laki-laki wanita harus punya kepercayaan diri. Ke depan masa depan Allah akan titipkan kepada kami.
Apakah kami siap atau tidak siap? Kalau kami tidak siap, Allah akan titipkan pada santri yang siap. Maka setiap santri wajib berazam, saya harus kuat imannya dulu. Saya harus kuat amal solehatnya. Karena Allah akan percayakan pada orang-orang beriman dan amil solehat. Saya harus kuat. Maka Allah akan percayakan kepadamu nak, kuatkan hatimu untuk menjadi pemimpin masa depan. Kalau engkau tak mau, Allah akan datangkan orang yang sepertimu umurnya, bentuknya, tapi tidak sepertimu kualitas imannya dan amal solehatnya. Ya, Allah akan datangkan di waktu yang bersamaan dalam waktu yang terdekat orang yang mirip bentuknya dengan kita, mirip umurnya dengan kita, tapi tak mirip kualitas iman dan amal solehnya dengan kita. Tapi kalau kita tidak mau diganti oleh Allah dengan yang lain, maka pastikan kita yang di situ. Kuatkan imanmu, azamkan amal solehmu, hebatkan belajarmu sekarang. Anak-anakku, engkau semuanya putra-putri. Wahai generasi, wahai kaum, wahai umat. Saatnya sekarang kita kembalilah kepada Al-Quran 30 juz. Lihat Allah akan wujudkan tadi surat apa yang dibaca oleh Syekh waktu salat subuh tadi. Surat apa? As-Sajdah. Coba lihat ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Berkat mereka yakin dengan ayat-ayat kami, lalu mereka mengamalkan ayat-ayat kami itu dengan kesabaran, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memimpin di bawah bimbingan kami. Coba lihat, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Hai umat, wahai ayah bunda, wahai kita semua, amanu minkum wa'amilus salihat. Itu adalah orang-orang yang meyakini ayat-ayat Allah lalu mengamalkannya 30 juz. Allah janji kami akan serahkan mereka memimpin dunia ini, apalagi masanya sudah tepat di waktu kita. Ya sekarang tinggal kembali aja. Allah Subhanahu wa taala pasti menepati janji. Kembali sajalah kita pada Al-Qur'an 30 juz. Kita pelajari, enggak sulit. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Surah Al-Qamar. Berulang-ulang Allah katakan itu. Ada enggak orang yang mau belajar? Kami akan mudahkan mereka memahami Al-Qur'an. Amalkan 30 juz nak. Sekarang pelajaran kita di Ma'had Mulazamah kita ini harus konsentrasinya ke depan menamatkan Al-Qur'an 30 juz fahman wa amalan. Tamat dari sini, Anda sudah bisa menjadi wali kota, Anda sudah bisa memimpin perusahaan besar, Anda sudah bisa diamanahkan menjadi gubernur, Anda sudah bisa menjadi menteri di masa yang akan datang, Anda sudah bisa memimpin sebuah pulau di sebuah provinsi, Anda sudah bisa dimajukan ke depan peradaban tengah-tengah kehidupan manusia ini. Tamat Al-Quran 30 juz, Anda sudah paham, Anda amalkan, Anda pemenangnya. Akhir zaman kayak gitu. Senang aja sebenarnya untuk kembali. Ini udah masanya, udah saatnya. Ibarat kita, Anda bangun tidak bangun, saat matahari terbit tetap bangun, tetap terbit apa tidak mataharinya. Ah, orang ini belum pada bangun, nanti ajalah saya tunda dulu kebangkitan saya, kemunculan saya, kata matahari. Enggak ada. Kalau udah saatnya matahari terbit, matahari tetap akan terbit. Bangun Anda atau tidak bangun, bangkit Anda atau tidak bangkit, ah, matahari tetap akan muncul. Yang paling beruntung adalah yang bangkit di ujung-ujung gelap. Ini di ujung-ujung gelap ini. Kalau kita bangkit di ujung-ujung gelap ini, kita yang mendapatkan segala kebaikannya. Kita sekarang sudah di fajar Shadiq. Orang munafik paling berat bangkit di fajar Shadiq ini. Paling berat bangunnya. Dan di waktu inilah Allah kabulkan semua doa-doa. Allah bersamai semua perjuangan. Di waktu ini Allah lipat gandakan pahala. Di waktu ini Allah benar-benar totalitas memberikan keberpihakannya kepada orang beriman yang amilus salihat. Kita sekarang sudah di fajar Shadiq, saudara. Kita sekarang sudah di fajar Shadiq. Pedelah kita. Indonesia ke depan, Asia Tenggara ke depan, dunia ke depan, insya Allah akan kita kembali yang memimpinnya. Bukan lagi Amerika Cina, bukan lagi blok timur blok barat, tapi Islam. Ini janji Allah, ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus pede nak. Engkau mungkin ke depan akan menjadi konglomerat besar yang sekaligus memimpin di berbagai provinsi. Mungkin ke depan engkaulah presiden untuk Indonesia. Mungkin ke depan engkaulah yang akan memimpin pusat tambang emas yang besar di Indonesia, Freeport.
Mungkin ke depan engkaulah yang menjadi gubernur Sumatera Barat. Mungkin ke depan engkaulah yang menguasai ratusan mungkin jutaan hektar sawit, kakao dan lain-lainnya. Mungkin ke depan. Karena ini saatnya. Anda mau, maka Anda dipilih oleh Allah. Anda tidak mau, tetap Allah akan pilih orang lain di waktu yang sama. Maka sekarang ayo bergeraklah, jadilah pejuang. Ayo merapat kepada Allah, murnikan imannya, hebatkan amal solehnya, dan menuntut ilmu ini salah satu puncak amal soleh tertinggi dan terbaik. Sementara yang sedang tidak menuntut ilmu, maksimalkanlah jihadnya di bidang yang lain. Hayanallah wa iyyakum, wahai putra putriku, hadirkan di dalam dirimu dan kita semua, wahai kaum muslimin muslimat, bahwa ini giliran kita sekarang ya. Ini sudah masanya, masa-masa di mana kita akan kembali Allah berikan amanah besar menguasai dan memimpin dunia. Tidak sulit sebenarnya untuk mempersiapkan diri, pahami Al-Quran 30 juz dengan pemahaman yang benar dan lurus, amalkan, selesai. Itu aja persiapan kita. Anda kuasai bahasa Inggris, tidak Anda kuasai, enggak apa-apa. Toh bahasa masa depan dunia adalah bahasa Arab, bukan lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris malah dianggap ke depan sebagai bahasa makhluk yang hancur dan binasa, peradaban yang tidak layak lagi untuk dilirik di masa-masa yang akan datang ya. Ke depan itu bahasa kita adalah bahasa Arab. Sementara Anda sekarang di pondok pesantren yang notabene mengajarkan Al-Quran dan bahasa Arab, maksudnya selesai. Tinggal amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Stop amal salahnya, stop amal kelirunya. Barakallahu fina, barakallahu fikum. Bersungguh-sungguhlah belajar. Yang mengajar bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah kita dalam memantapkan iman dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di sini. Pakai semua yang Allah sukai dalam belajarin. Apa yang Allah sukai? Sungguh-sungguh sabar. Sungguh-sungguh sabar, sungguh-sungguh sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk yang akan memegang amanah besar ini. Paham Habib? Paham? Ya, paham semuanya? Barakallahu fikum, barakallahu fina. Maka Pak Nof, ya, siapapun Pak Nof. Mualim Sahlan, siapapun antum Mualim Sahlan, ya. Siapapun antum, siapapun kita, kita ditunjuk oleh Allah ke depan dan saatnya dan giliran kita. Masalahnya sekarang dekatkan diri kita dengan Allah. Baguskan hubungan kita dengan Allah. Baikkanlah pemahaman dan pengamalan kita dengan Quran. Enggak sulit insyaallah. Habis itu Allah pilih kita. Seringan-ringan alasan Allah pilih kita, walaupun hanya sekedar faham Al-Quran dan amal Al-Quran, itu seringan-ringan alasan. Allah lebih pilih kita daripada orang-orang yang tak ngerti Al-Quran, yang tak faham hadis. Allah akan lebih pilih kita untuk memimpin dunia ke depan insya Allah. Profesor-profesor, doktor-doktor yang tak ngerti Al-Quran, tak ngerti hadis, Allah tak akan percayakan bumi ini kepada mereka. Yang Allah percayakan bumi ini ke tangan mereka adalah amanu minkum wa amilus sholihat. Barakah insyaAllah pertemuan kita di pagi hari ini, di subuh Jumat ini. Dan barakah juga hendaknya perjuangan kita dalam mengajar dan dalam belajar insyaAllah. Barakah juga semua kelelahan kita, semua mujahadah kita. Orang masih pada tidur, kita sudah dibangunkan. Bangun, bangun, ayo tahajud, sudah berjemaah di sini. Orang masih pada tidur di mana-mana, apalagi anak-anak umum di luar sana, subuh pun dia enggak bangun. Udah digoyang-goyang kamarnya, udah digoyang-goyang badannya oleh orang tuanya, enggak bangun. Tapi kita di sini di waktu tahajud kita sudah bersoft di sini. Tahajud indahnya luar biasa. Hei anak-anak gadis, oi anak-anak perempuan, hamba-hamba Allah, simak oleh kalian yang dipercayakan oleh Allah menjadi tiang dan bagi sebuah bangsa, tiang bagi sebuah kebangkitan, itu adalah kalian. Nak, oi anak perempuan, anak-anak gadis kami, muslimah-muslimah kecil yang ke depan akan menentukan ada atau tidak adanya kebangkitan dan kemenangan ini adalah kalian. Tolong sholat lima waktu kalian buat secantik-cantik mungkin di depan Allah. Nah, Buya mulainya dari situ, enggak muluk-muluk Ustaz Fauzan. Kita minta anak-anak kita nih sholat lima waktunya mereka percantik di depan Allah. Sholat wajibnya mereka percantik di depan Allah, on time, tepat waktu, ya. Belum lagi orang azan, anak-anak sudah di sini, sudah selesai sholat sunat tahiyatul masjidnya, masya Allah ya, sudah mulai mereka ngaji, membaca, lalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, muazin mengumandangkan azan, semua anak menyambut azan itu dan menjawabnya. Setelah selesai mereka bangkit sholat sunat qabliyah. Setelah selesai sholat sunat qabliyah mereka doa. Selesai doa mereka baca Quran sambil menunggu waktu qomat. Indahnya luar biasa. Habis itu
dipimpin oleh imam, sholat wajib. Setelah sholat wajib, mereka zikir seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Habis zikir, kalian bangkit lagi sholat sunat ba'diyah. Setelah itu baru doa, masya Allah. Setelah itu bubar. Kalian percantiklah sholat kalian di hadapan Allah, baik di segi waktunya, tata cara pengamalannya, full dengan zikir qabliyah ba'diyahnya, Allah percantik aja. Dari situ aja dulu dimulai, maka yang lain akan Allah bantu menertibkan. Allah bantu tertib kita insyaallah. Dengan tertibnya sholat lima waktu kita, Allah tertibkan cara hidup kita. Lihatlah, Allah tertibkan kepribadian kita, Allah bantu tertibkan akhlak kita, Allah bantu tertibkan jalan masa depan kita yang gemilang. Syaratnya tertibkan sholat kita di hadapan Allah, mulai dari situ dulu. Gak muluk-muluk. Saya kok kayak gini, kepribadian saya kok gini. Gampang, mau berubah ya, berubah dari sholatmu dulu. Itu kuncinya. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholatlah yang mampu merubah seseorang dari perbuatan fahsyat dan mungkar. Sholat, kalau sholatnya baik, sholatnya cantik, sholatnya indah, sholatnya khusyuk, sholatnya qobliyah ba'diyahnya, zikirnya semacamnya terjaga, Allah jaga dia yang lain. Ingat di akhirat bagaimana? Apa dulu yang Allah periksa dari seluruh amalan kita? Sholat. Bila sholatnya cantik, sholatnya bagus, sholatnya indah, Allah anggap seluruh amalnya yang lain, walaupun belum sempat dibuka, walaupun belum sempat ditanya, tapi Allah anggap semuanya cantik karena sholatnya udah cantik duluan. Tapi kalau sholatnya seperti sholatnya orang-orang jahiliyah, orang-orang awam, maka Allah anggap amalnya yang lain tak baik. Penutup, ketika Bang Haji, Bang Roma Irama mewawancarai Sulin, ya, dalam apa namanya itu, dalam podcastnya, Pak Haji bertanya Bang Roma Irama, sekarang bagaimana sholat Anda? Ditanya oleh Pak Haji, apa jawabnya? Ya saya sadari tidak begitu tertib, tidak begitu terjaga, kadang ada, tapi saya berharap dari amalan-amalan saya yang lain bisa menutupi kekurangan sholat saya itu. Nah, apa kata Tuan Haji? Bagus ya, Pak Haji Roma Irama mengatakan, disinilah salahnya Anda. Allah nanti di akhirat tidak melihat amalan-amalan Anda seberapapun cantiknya kalau sholat Anda tak baik. Seberapapun hebatnya, Anda sedekah kemana-mana, Anda baik pada orang tua, Anda baik pada manusia, dan lain-lainnya. Tapi sholat Anda tak baik, Allah anggap semua amalan Anda tak baik. Jadi yang harus diprioritaskan dulu sekarang adalah baikkan sholatmu nak, maka Allah yang akan bantu baik yang lain-lain. Allah baikkan dirimu nak. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang menjaga sholatnya 40 hari 40 malam saja berjamaah terus dengan imam, dan dia tidak pernah luput dan lewat dari takbiratul ihram bersama imam 40 hari saja lamanya, Allah jamin sampai mati dia tidak akan pernah menjadi orang munafik, dan tidak akan pernah masuk ke dalam dirinya sifat-sifat orang munafik. Dan juga di akhirat Allah jamin dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya satu detik pun di dalam api neraka. Allahu Akbar. Ini kalau sholat yang dibuat sebaik-baiknya di hadapan Allah, sholat, maka para muallim, ya, ustaz yang kita cintai, tolong anak-anak kita dan diri kita dari sholat dululah. Sholatnya sudah benar, yang lain akan Allah bantu benar dan kuat. Dan pesantren ini putra-putrinya terjauh dari sifat-sifat munafik. Kemudian Allah akan berkahi kita dengan segala kebaikan. Mudah faham ilmu, ringan mengamalkan ilmu, dan mantap hatinya, kokoh kepribadiannya, mulia akhlaknya, dan ke depan dia dipilih oleh Allah. Kau pimpin daerah anu, kau kuasai perusahaan anu, kau kuasai bagian pertanian untuk Sumatera. Kau dipilih oleh Allah karena mereka sholatnya baik semua, karena mereka ibadahnya cantik. Jaga itu, wahai hamba-hamba Allah. Demikian saja, semoga barokah pertemuan kita pada petang hari ini. Sudah masuk syuruk? Pada subuh hari ini, maaf ya. Sudah masuk syuruk? Berapa menit lagi? 3 menit lagi, baiklah. Mudah-mudahan tausiah kita di awal Muharram ini
tahun di mana semua kegelapan fitnah akhir zaman itu terjadi. Tahun ini terjadi. Harapan kita kepada Allah di pondok pesantren kita ini adalah salah satu di antara tempat di Indonesia di mana orang-orang beriman dan amilus solihatnya dijaga oleh Allah dari beratnya fitnah-fitnah tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir batin.